Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Yuni Arifin Zakaria, NIM 2017-008468 dari program studi manajemen dari kelompok 10. Berikut adalah video edukasi bagaimana teknik bercocok tanam dengan vertikultur. Simak video berikut ini. Langkah pertama yaitu kita buat pola dengan bentuk persegi panjang dengan ukuran 14x5 cm pada botol bekas. Kemudian kita beri lubang pada pola tersebut dengan menggunakan cutter. Kedua yaitu beri lubang di kiri dan kanan pada pola persegi panjang dengan jarak 2 cm yang berfungsi untuk menaruh tali tambang sebagai penggantung pada botol bekas. Kemudian pada bagian bawah botol diberi lubang kecil-kecil untuk aliran air ke bawah.
angka 3 yaitu masukkan tali tambang pada botol di kiri dan kanan, kemudian beri simpul di bawah botol tersebut. Langkah keempat yaitu kita pasang paku pada tembok. Kemudian setelah paku terpasang, kita gantung media vertikultur di tembok. Langkah kelima yaitu ambil beberapa tanah yang sudah dicampur dengan pupuk kandang, kemudian masukkan ke dalam botol kira-kira 3/4. Kemudian beri cekungan sedikit untuk dapat kita masukkan bibit tanaman. Setelah tanaman masuk, kemudian kita tambahkan tanah kembali. Jadilah tanaman vertikultur untuk diterapkan di lahan yang terbatas. Selamat mencoba.